Cilacap terkini terekam CCTV sekelompok remaja geng motor terlibat tawuran di Desa Mauslor, eksklusif jurnal media. Memprihatinkan, sekelompok remaja berkendaraan bermotor atau disebut geng motor membawa senjata tajam dan petasan terlibat perselisihan atau tawuran di beberapa titik wilayah di Kabupaten Cilacap. Terbaru di Desa Mauslor, Kecamatan Maus, Kabupaten Cilacap, Minggu dini hari sekitar pukul 2 dini hari terlibat tawuran. Dari gambar CCTV yang terlihat jelas, beberapa remaja membawa senjata tajam. Jurnal media. Menjadi keprihatinan semua pihak atas beberapa kejadian di Kabupaten Cilacap untuk dapat diperhatikan oleh semua pihak. Belum diketahui secara pasti kronologis terjadinya permasalahan ini. Beberapa kendaraan bermotor membawa senjata tajam terlibat perselisihan di Desa Mauslor, Kecamatan Maus, Kabupaten Cilacap. Menurut tokoh masyarakat, Joko Sumi membenarkan video yang beredar di masyarakat tentang kejadian di Mauslor. Tim Liputan Jurnal Media melaporkan. Like, subscribe, share, dan komen.